Gimana tuh perkembangan distro? Ya apik, lancar kok. Laris? Ya laris. Kok bulan Ramadan nyong lembur. Kok lembur malahan puasa? Iya, wong sahur-sahur buka. 24 jam? Iya. Wah. Kui sahur gue harus dodol apa? Kola? Ora. Kaos? Ya iya kaos. Tapi gambar kola. Yo ora, Bram. Masalahnya, kaos-kaos distro nenyong ge laris banget nggak oleh-oleh. Oh. Teman-teman, coba tindak siapa aku. Ya pemaning, ya bocah. Bram, kayaknya lu sah, Bram. Tahu sarung ditaruhnya di kepala. Pakai itu di bawah, di perut. Aku adalah ninja. Oh, pasti kura-kura ninja ya? Kalau kura-kura ninja itu, temburungnya di belakang, bukan di depan. Itu bukan kura-kura ninja, Bram. Apa? Penyu-penyu ninja. Tidak siapa aku. Konangan, suaramu. Siapa? Icu. Ah, ketahuan. Iya, Bram. Tadi ya Ramadan ya nyung kutu kerja keras. Kalau nitip-nitip di situ bisa nggak? Nitip apa lah? Ya, pakai barang-barang yang pantas pakai. Aku anu, tak gawe kolak pohong apa ya? Ah, nitipin di distro. Dan yang kolak nitip di distro. Kayak klambi.
kan iki poso kaos kemeja sih ora apa-apa deneng kok. Tapi itu baru semua apa boleh yang rada-rada bekas itu. Aku ada sih celana renang baru sekali pakai. Ya nek celana renang aja di distro lah, Bram. Nek klambi-klambi second kae mengko di pertengahan Ramadan ana bazar. Oh. Ngap. Apa? Aku nitip kolak pohong lah. Jadi nitipnya kan nyong. Loh kan. Oh dijual di depan distro ya? Iya. Dijual buka puasa kan? Nanti siapa tahu yang belanja itu toh puasa. Pas dul itu kan gak ada yang jualan minuman. Aku jualan di situ. Ya emang kok gebet nyong ngomong karo bosnya disit. Terbagi hasil, bagi hasil. Loh Bram, kolak regane piro ya? Emang dodolan rego 500 kok bagi hasil. Tahu pakai tempat di sana di. Bram. Apa? Helm kau yang Star Wars itu di mana? Ada di kamar. Bentar. Gimana kan? Ya mongko gipet nyong ngomong karo bosnya disit lah. Loh, sing duit duduk kue tau? Ya udah nyong be. Bagi hasil aja. Nambut kawan anak. Ya mongko. Misalnya kolaknya harganya 2 juta. Nanti. Kolak ya. Apa kae? Rong juta lah ngasih tuku, Bram. Di bonus. Bonus satu kolak. Satu kolak bonus kaos. Kalau enggak nanti aku nyumbang deh. Beli kolak 5 bonus knalpot 1. Ya tetep rugi, Bram. Nek regane 2 juta ya tetep rugi lah sing tuku priwe sih lah. Sing rugi sapa sing tuku apa sing ngedol? Ya sing tuku, larang temen 2 juta. Loh, itu worth it. Tahu ndak worth it? Malah worth it. Ya ora lah, war itu perang. Tit itu mulai. Mulai. Habis mes kan tit, mulai kan. Berarti memulai perang. Perang karo kuwi mau. Teman-teman. Ini ngopo to yo? Siapa? Star Wars. Oh, itu. Dah. Eh, bocah kesambet apa ya? Enggak tahu. Eh, piye rembukane kongsi dagang. Ya mongko disit lah nyong ngomong disit karo bose nyong kepriwe kepenak. Ini mumpung awal-awal puasa kan. Iya. Jadi waktunya itu masih panjang. Loh, kowe iki jane iso mutusi ora? Ya nyong ora bisa lah nyong pegawai kepriwe sih. Lah ngopo cerita? Ya nyong kalo, mau cerita kegiatan nyong nang distro arep lembur kaya kae. Lah kalau kamu tuh di distro bukan apa-apa, enggak usah sombong, enggak usah pamer. Ki nyong ora sombong, Bram, ki ngomong. Ki ngobrol ae gue. Ya ngobrol liane rasa nggon gang distro wong ora iso mutusi kok. Wah, jeneng dadi ribut, Pe. Dari jadwal nyong lembur wae dadi ngomongi pamer ke priwe sih lah. Nesu. Ora bandem kolak sisan. Ki, ana telepon. Siapa? Ini aku angkatin, Aja. Diangkat, mbok penting. Iya, ki arep diangkat ogena sing dia ku. Lihat. Wah. Bar. Hah? Tuh, tulisannya tuh. Di phone book-nya My Love. Lah, mbok dadi sini sopo? Sisi pakol bakso duduk. Wis. Ya itu kan udah punya anak punya suami. Oh duduk ganti. Gerah si Jiko. Sopo? Ya Cynthia lah. Ya wes gak diangkat ndak nesu. Ya. Beli perdisit ya. Rasa beli per yang kena ngomong. Isin lah. Gak apa-apa. Kita kan juga bisa ngobrol sama dia nanti. Ah, rasa. Halo sayang. Tembak ini siapa? Loh. Ini suaranya kayak gini. Tebak ini siapa? Halo, ini siapa sih? Star Wars. Dari suaranya Cynthia beda ya? Ya, Pak Red. Bu, Jerenik Star Wars. Ini ketone nomor Cynthia kok. Teman-teman, Sadi. Kau tadi ada seperti mendapat telepon begitu? Iya, sekarang Cynthia, tapi kok suaranya beda ya? Ah, pasti dari Star Wars bukan? Duh. Dan yang kau ngerti? Karena aku yang menelpon. Loh? Dan yang jenengnya My Love? Kok ganti ya, Man? Loh, kok kau mengganti nama aku dengan My Love? Apakah kau cinta dengan aku? Wih, jenengnya My Love nang pon buku, cuma Cynthia. Kok pasti sih ngedit ya? Mana? Kayak? Nih, ini My Love ini adalah nomor aku. Nah, My Love itu nomor Cynthia. Dan ini nomormu tadi My Love. Coba aku miss call lagi ya. Cacal. Oh. Wah, My Love-nya sangat di menelpon. Oke, temenan ge. Nomornya icuk. Jan. Rupa maning lah. Sebenarnya ada apa sih, Ngat?
Mbok ya tiba-tiba kok jenenge malah My Love. Eh, enggak usah, kamu enggak usah malu-malu. Rasa isin. Kene iki lho, kekancane wis suwe, wis ngomong wae nek pancen ono gegayuhan dadi cedak terus. Kae sing edit pot-pot. Ora mungkin nyong nulis nomere culek My Love. Eh, iki poso lho. Kae ngapusi dosa. Ora ngapusi. Iya, ngat. Temenan ge sumpah. Toto. Apa kok nangis-nangis? Ya, gimana gak nangis, sedih dong. Allah. Itu namanya kamu gak nganggep dia. Gue nek judulnya lagu kekasih yang tidak dianggap. Nah. Ben bae. Sebagai kekasih dia yang tak dianggap. Aku hanya bisa mencoba bertahan. Sebagai kekasih yang tak jeruwi, jeruwi. Alah, satu nih jeruwi. Kayak sing edit dewek, dasar. Ada fotonya enggak kalau dia nelpon? Langka ge. Ge. Kok telepon maning ya? Bukan aku. Bukan. Delang, delang nenek. Iki orang nyetel nelpon kok. Bukan. Endi HP ne? Ngat. Ki pasti sing nelpon culek ya. Ngat. Nek karo wong wedok ya ora kasar kaya ngono, sing sopan. Aduh, aku bukan perempuan. Lho kok nangis? Yo ben. Jadi ki siapa sing nelpon ge? Coba sini lihat. Ge. Lihat. My love. Aku angkat ya coba ya. Desal bae. Halo? Ijo. Bukan. Nyari siapa? Oh, enggak ada. Salah sambung. Ya, makasih kembali. Tuh. Si, siapa itu aku kan? Dia tadi. Bukan suaranya Icu. Tadi siapa? Gak tahu. Suaranya cewek enggak? Gue liat siapa? Nyariin ayang ngangat katanya. Lah, Kai Cynthia, kepriwe sih? Gimana aku tahu? Kai Cynthia, brem. Aduh, siapa Cynthia? Ya bojone nyong. Oh, apa ngeprok-ngeprok? Loh, ini biaya itu. Ya kan cuma memastikan saja begitu. Loh, ini ngap, jane My Love mungkin sing di tau nih. Apa sing kene? Ada yang nganget siapa? Oke, nampon bu kenyong, nomor teleponnya Cynthia kaya My Love. Lagi mau My Love? Ya mbu kaya sing edit ku. Oke, telepon mana ini? Sini-sini aku yang mengangkat. Rasa? Nyampe? Aku. Omoh. Udah aku angkatin aja. Oh, rasa. Aku saja, aku lebih lembut. Risik. Halo. Halo. Shh, menang. Iya. Kenyong, iya. Tadi sih ngangkat, brem. Iya, orang ngerti. Undangannya ayang ngangat. Kepriwe kabare? Ayang atau saya ketop, ye. Iya, nengkene be sehat kok. Lagi ngapa sih? Apa? Mandi. Lagi jalan-jalan? Walah, jalan-jalan terus lah. Mbok main-main ke Indonesia lagi, ke Jogja lagi, nyemuk kangen lah. Iya, lagi jalan-jalan kemana sih? Oh, nonton film? Film apa? Oh, Anyar ya? Ya mbu, aku urung tahu nonton bioskop kok. Lah kepriwe dening malah takon-takon ceritane. Aku belum pernah nonton yang. Iya. Aduh. Kok kamu marah-marah sih? Iya. Ya aku enggak tahu yang bagus yang mana. Ya kamu pengin nonton yang mana? Loh, kok ngambek? Iya, loh. Dom, dening mati. Mati Cynthia. Kapan le nyarek ke? Menang. Dia mati, Bram. To nesu to, Bram. Kabar elek, Bram. Mati beneran? Cynthia mati. Eh, ngat kapan le nyarek ke? Siapa sing mati? Ke teleponnya dipateni. Oh lah. Sudah selesai. Rampung. Ora. Habisan busa. Ora. Putus. Bus. Kenapa cuma sebentar teleponnya? Berarti udah nggak sayang. Fokusnya indikasi orang sayang itu, ngat. Itu tuh udah gak mikirin pulsa, Nat. Mau pulsa berapa aja dibayarin asal bisa tetap hubungan. Ini coba, dari tadi pagi kamu nongkrong sama kita-kita di kos ini. Dia baru menghubungi sekarang. Harusnya tuh dari tadi pagi kamu di sini tuh udah beberapa kali dia telepon, minimal SMS.
ya kan, nanyain kamu di mana ayang hangat. Ya kan enggak. Bram, kie bocahe marah gara-gara ditakoni film, nyong orang ngerti. Udah sih deng marah. Iya. Lebih baik kau telepon balik, kau gintung-gintungin dia. Iya. Kasal ya. Sisa pulsa dalam kartu prabayar Anda tidak mencukupi untuk melakukan panggilan ini. Sisa pulsa yang Anda miliki adalah senilai 50 rupiah. Alah, pulsa nenyong ora cukup. Ini pakai handphone ku nih. Jajal ngene. Nih. Ojo. Kenapa? Tuh cari aja itu di phonebooknya udah ada kok. My love. Tuh, tadi my love. Biar semangat. Ya cebrang ke ya, my love nyong. Iya tahu, biar gak bingung aja. Jadi kalau misalnya handphonenya kamu lagi pakai kan tinggal nyarinya gampang. My love sama kayak di HPmu. Ya orang kayak gue lah bram, my love ini siji ngonenyong. Dan ini malah paroan. Udah cari aja di situ beneran my love. My love 34. Duh Cynthia. Dan yang ada telu papate. Yang My Love 33 itu sih sen-sen. Loh, kok no sen-sen barang bram? Kamu sering pinjam HP ku juga, biar gampang nyarinya. Oke, Jan. Malah dikoleksi kalau bram sih ke priwe. Banana tuh My Love 32. Halo. Butet itu 31. Bram, bukannya Butet itu 32. Mbak Nana yang 31 begitu. Kibalik, Cuk. Kibalik. Oh iya, itulah. Ngene. Ribut, Pak. My Love telu papat. Orang diangkat belum? Hah? Masa sih? Iya. Sibuk kali ngat. Ih, kena orang diangkat kok malah. Coba sini. Nah. Nomornya bener kok. Coba aku yang telepon ya. Cacal. Halo? Cynthia? Wah, gimana kabarnya? Belum yang diangkat. Baru nganterin nonton film ya? Wah, iya tuh bagus tuh ceritanya tuh. Seru. Ini diangkat ya? Iya, itu kan dapat nominasi Oscar juga. Brem. Tak dulu nggak tenang. Iya nih teman ganggu. Sorry. Bojone nyong kae. Ini. Tapi itu endingnya emang nggak ketebak. Mending kamu tonton aja. Kalau aku ceritain sekarang nanti nggak seru. Iya. Oh, udah mau masuk? Oh iya. Lele, terimpat tadi. Oke, sampai ketemu lagi ya. Duh. Malah sampai ketemu lagi ke priwe sih, Bram. Woi. Cynthia-nya udah mau masuk teater nih. Ya tapi kan lagi marah karo nyong ke priwe sih. Kasian nanti dia panik, gak suruh nontonnya nanti nah. Kalau kepikiran kamu. Jadi nyong ke priwe kie. Telepon aja nanti 2 jam lagi, paling kan 1,5 jam kan filmnya. Paling nanti kalau udah kelar nonton film dia ngabarin aku. Ntar kamu aku kasih tau deh. Wah, kayak orang bener kie. Nyong kudu nonton bioskop lah ke dunia kie. Kenapa? Ya iyalah. Supaya berarti bertemu dengan Cynthia begitu. Kenapa sih? Iya. Jadi nek telepon diangkat, nyong wis ngerti filmnya ke priwe, jadi nyambung ngomongnya, orang dipaitone maning. Oh iya tuh, kamu pasti belum nonton yang dia tonton sekarang kan? Aku aja udah nonton. Kok wis? Udah, makanya tadi aku tanya nonton film apa? Mau filmnya apa sih? Janur Kuning. Jadi Janur Kuning? Iya, tentang perkawinan gitu. Dan bukankah Janur Kuning itu film waktu ayah kita SD? Itu kan yang perang. Ini tentang pernikahan. Oh, Dude Herlino. Dudu, neseng Dude Herlino kita enda biru. Dan ini film Indonesia ana neng Australia. Yo no. Saiki kan film Indonesia go internasional kuwi. Iya. Kau sudah menonton film apa saja, Nget? Belum tahu. Masa sih? Iya, paling neng TV Talk. Terakhir Cinta Fitri in the Movie. Tapi nontonnya neng warteg. Kau sudah nonton? Separo. Gabriel, itu akhirnya Farel itu jadi menculik tidak? Jangan, Farel menculik sih. Farel itu orang baik-baik. Tokoh antagonisnya Fitri. Loh, lalu yang membunuh? Oh. Bapaknya Farel. Wah. Ini ceritanya apa tuh? Kayaknya yang serius, Ge. Ayolah, kancani yang nonton. Sepisan, Pak. Film apaan? Udah pada nonton semua kita. Culok. Nanti kalau kau nonton, kau tak marahan lagi dengan Cynthia. Dan kau ngedongannya jelek banget sih. Ayolah. Pengen nonton apa sih? Kae. Ya pokoknya sing
anyar-anyar apalah. Titanic. Titanic mah udah lama. Zaman SD ya culak. Yang Titanic 3 kan? Kok sudah nonton belum? Udah. Yang kapalnya timbul lagi kan? Oh, yang Jack sama Rose itu? Nah, itu akhirnya jadi nakoda kapal selam. Si Jacknya kan jadi nakoda kapal selam. Lalu, si Rose-nya? Buka travel agent. Kue lo, Mbak Rose ngarepannya lo. Si dodol tiket. Oh, yang akhirnya MLM kapal pesiar itu? Iya. Oh. Kisah nyata, kue kisah nyata. True story. Malah MLM, priwe sih ge. Ngomongi bioskop ke film-film. Ini sedang membahas kisah sebuah film begitu. Ayolah, anjani lah. Aja aku bayarin tiketnya, kamu nonton sendiri. Wah, orang kepenak. Mungkin malah dicokoti lemut ke priwe. Mana ada lemut di sana? Kedewekan, Brem. Wes ini tak sili gebyok nyamuk, biye. Raket nyamuk saja. Ayo kui. Kok gebyok? Kan gebyok itu biasanya gebyok. Buat itu mantenan. Kui gebyok, Brem. Ayolah, nontonlah. Kau suka film apa? Komedi? Horor? Percintaan? Pembunuhan? Drama? Action? Kartun? Animasi? Gambar corek? Atau yang disensor-sensor gitu? Yang paling senang nonton wayang. Ya mangkato dewe. Aku yang mangkato dewe, bae. Cuman di bioskop gak ada. Mulane kui nyora tau nang bioskop, ngangka wayange. Bagaimana kalau kau kami rekomendasikan untuk menonton film action? Ya. Thriller. Ya, nyong manut. Di mana? Ada ininya, ada background wayangnya. Film, tapi action kui. Ora apa-apa. Silat. Iya, ora apa-apa. Itu yang kita tonton kemarin itu? Iya. Ora apa-apa. Itu ada efek-efeknya. Iya, wes ora apa-apa. Sing penting film baru. Pedang-pedangan gitu, Ngat. Hah? Dan yang pedang-pedangan? Iya, kan action. Oh iya, ora apa-apa lah, wes. Sing penting anyar. Miwune kan jurus-jurus begitu. Ora apa-apa. Film apa sih? Saur Sepo. Dan yang Saur Sepo? Wah, 3D, Ngat. Kuwi kok nontonnya nganggo kacamata. Yang menjadi saurnya itu adalah Juta Slim begitu. Yang jadi sepunya Tamara Geraldine. Jadi itu adalah kisah antara Bung Saur dan Mbak Sipuh begitu. Anak perangnya ya? Ada. Ya wis nonton Bayo. Pedang-pedangan gitu kan, bukan pedang beneran. Ayo. Nonton Bayo. Kene wis nonton. Aduh. Tak omongi aku nonton wis ping 4. Final Destination. Yang ke-8 udah belum? Apa maning gae? Ceritain cu. Destination. Destination itu artinya mengirikan. Wah, apa kayak final itu artinya film begitu. Jadi nanti film mengerikan. Wah, tuh orangnya pada matinya tidak terduga gitu, Ngat. Wah, sih kayak. Ada yang mati karena ambeien. Ada yang jatuh dari jembatan begitu. Ono sing geringingen. Ada yang matinya kecolokan bat. Ada yang tak sengaja menelan staples begitu. Kayak jebus apa film apa-apaan sih? Jadi mengerikan banget staples di pangan. Ono meneh sing mati ini langsung ojo. Priwe kelilipan wedi sak truk. Ayo lah, ke 8 kalau ketujuh kelilipan lokomotifnya. Ono sing keselek setom. Aku pernah nonton itu, dia hanya melambun terus mati. Kok bisa sih? Ya karena sudah tua begitu. Ayolah nontonlah, ben bisa ngobrol-ngobrol kalau Cynthia tentang film mau apa mau tadi. Saur sepuh. Final Destination 8. Final Destination. Gue tahu nonton Tendangan Si Buntung rung. Apik weh. Film jenenge. Wah, ketinggalan kamu Ngat. Wah. Itu ada sequelnya. Sequel lagi. Tatapan Si Buta. Nah, taruh Si Gundul jabak-jabakan. Ya apa bae lah, film sing penting anyar, sing penting bisa ngobrol-ngobrol kalau Cynthia lah. Ayolah. Ngat, ning jero bioskop ora entuk ngobrol. Ya ora pas lagi nonton. Sebentar. Bagaimana kalau kita menonton yang netral saja begitu? Maksudnya? Jangan yang saling membunuh, kikirasan. Yang kayak dekat apa, dengan cacau? Alam saja. Kayak apa? Mancing mania. Cu, mancing mania itu sadis. Ikannya kasihan. Tapi kan dilepaskan lagi. Justru itu kan, dia kan udah terlanjur terluka. Coba kalau kamu, sini bibirnya, cantolin pancing. Jangan belum. Makanya sadis kan. Iya. Yang itu. Wih, si katanya netral. Oh lho, kue rasanya kaya ditindek lho. Ditindek neng cangkem. Bagaimana kalau Dahsyat the Movie.
Gak usah apa bae lah, yang penting anyar, yang penting bisa cerita karo Cynthia lah, yulah, yulah. Apa dulu filmnya? Apa bae? Kau sing pilih? Fast and Furious 8. Iya kena. Tuh balapan pakai odong-odong. Gak apa-apa lah. Aku ra. Nah apa sih what? Aku ra iso ninggal Darmo Silvi. Lah. Podongat. Kayak urung tau udah nonton film lho kayak. Ya wes dijak bae, emang kok diparkir di parkiran motor. Oh, ada apa-apa tuh li? Sama Icuk aja, sama Icuk. Oh, aku ada tryout. Tak bisa kan besok ujian. Ujian nasional kan. Jar-jare kok mahasiswa wak, pelajar sih lah. Yulah. Aku juga lagi persiapan nget. Kok persiapan apa maning? Pendadaran. Loh, Bram, kok kok pendadaran? Kok pendadaran, Bram? Emang kalian belum? Kok sudah, Wut? Aku lagi penyemploan. Aku diciplok. Nah, tak durungnya didadar kan diceplok sih. Ini pendadaran kuliah sih, belum wisuda begitu. Oh, no. Ada, Bram. Hah? Kok pendadaran, Bram? Kamu belum, Ju? Belum. Yaudah, gak usah aja deh. Apa ya alasannya? Ayolah. Wis toh, sepisan-sepisan. Nonton karonya kan urung tahu tuh, Li. Itu biasanya nonton di kamar. Gak beda filmnya, lah. Yulah, Bram. Mau gak, Bar? Cuk. Belum lah, Wot. Kalau aku sih tergantung barang foto. What? Loh, toh, What? Kadang itu, Ngat. Kita tuh punya rencana banyak. Sebenarnya itu aku sama Icu tuh punya rencana ngajakin kamu nonton udah lama banget. Ngajakin ke Gua Pindul. Ngajakin jalan-jalan ke Kaliurang. Ngajakin makan bareng. Cuman Parwoto yang gak bisa terus. Wot, kamu kenapa sih, Wot? Kamu masih ingat tidak? Dulu waktu kami menyampaikan ke Koskau. Nah, kita mau makan di Klata. Terus? Tak jadi kan? Karena Parwoto harus menjaga Darmo dan Silvi begitu. Iya. Lagi. Wot, kamu kenapa sih, Wot? Sepisan baiklah, Wot. Ingin iki nek kurang saja nih doan. Jadi aku meneh sing salah. Wingi opo? Wingi opo? Aku wis wat banci jamping wingi. Aku meneh. Ora apa-apa lah wat. Tentek sing dijantur aku meneh. Ayo lah wat. Wis yo gelem ya. Iya. Bagian dari momen cilik kan udah dewasa. Urung tau nonton film lho ki Bram. Dicape. Jangan. Taruh di rumah aja. Kita kan filmnya film dewasa. Oh iya aja wat. Itu bimbingan orang tua kae. Yo kan ono aku. Ya kamu kan ikutan nonton kita. Loh lah, ya kan ono aku. Kan oh. Bimbingan orang tua kan aku orang tua nih. Kamu kan belum tua-tua banget. Mending dibimbing sama Pak Kos. Orang tua ini kudu loro, Wot. Iya. Si butuh orang tua jenenge papa. Kan ya orang tua. Ya beda. Single parent tuh. Single parent jenenge. Ya wes, ngejak sen-sen. Tunggat. Kan dia itu ada maunya sebenarnya. Kayak si Sen-Sen kan lagi balik nang omah lah, nang kampungnya lah. Eh, kok gue ngerti? Mau ketemu Johan nang terminal. Johan sopo? Yo, kayak Johan Wijaya, batire Sen-Sen. Oh, nganterin ke terminal? Mbok lo, nyong ketemu nang terminal lagi antri tiket. Oh, yang tadi pagi. Pagi apa ya, nyong kelalen lo. Eh, oh. Ya mereka memakai kaos couple itu. Iya, itu yang warna biru itu ya. Ah, betul. Ya, she is my love, he is my love itu. Ya, tulisannya begitu. Kaosnya Johan pakai yang kaos tulisan he is my love, si Jensen pakai yang she is my love. Yang orang maca lo, ketemunya kalau Johan tok. Dan ya, tadi bawa kerdus-kerdus gitu kan? Iya. Wah, isi gorengan semua tuh pasti buat oleh teman-temannya di kampung. Jarene sih. Iya. Jarene Johan, Jensen lagi nang toilet. Seharusnya kita juga mengungkapkan begitu. Iya. Wah, bagaimana kalau kita ungkapkan sekarang? Ke terminal? Iya. Udah berangkat belum? Ya wis. Mulai nih sekarang nonton bae lah. Yo, gimana Par? Ora situ aku. Ah, apa sih? Ora apa-apa. Aku ki jane meh. Meh apa? Meh gelem mangkat nonton. Ya iya yo. Neng boso krungu iki mau aku tak kira kepengen. Ora. What? Krungu apa? Kru iki mau. Jajal ditelepon dingin ngot. Ra ono telepon-teleponan. Siapa tahu ada dadi anu mau ngantrine akeh, what? Ning kowe ketemu sapa? Johan. Lah wis, serampung cukup. Tapi cisen tenan langka lho, what? Bacot lor ati. Di saat-saat ku menunggu dirimu. Kau bersama
Iya. Oke, Jason seneng langka, ora weru nyong, yakin. Lah kok gue ngerti nek gue sing ngeterke Johan Wijaya? Mau ketemu baik, lagi ketemu lagi ngantri kayak kue. Tadi nek. Karo sen-sen. Iya, tapi nyong ora ketemu. Ya wes. Iya toh. Tadi ya ora ketemu lah, wong ora ketemu. Nek karo sen-sen toh. Iya sih. Tapi nyong ora ketemu, Bot. Cukup. Di tengah rasa rindu. Kowe ngerti rasane nek ute-ute upil, nek ora kecekel-kecekel. Kaya ngono kuwi rasane. Eh, bentar. Ada telepon. Bentar ya. Ayo ngobrol aja dulu, kita ambil telepon dulu. Ayo lah, Bot. Ora. Kowe ngerti rasane sisiran tapi nganggo sikat gigi. Halo? Mengkotak. Oh, iya. Tuku ke sisir, Bot. Gimana temenan, Bot? Ora butuh sisir. Oh, yo lah, Bot. Ora. Oh. Sepisan bae. Kowe wis tau ngerti rasane udune ning ora pecah-pecah? Kotak pecahi. Wis lah, jarem, nyanteng. Gimana? Ayo lah, Bot. Jadian. Oh, enggak ya? Bot. Kowe ngerti aja. Rasane mangan gorengan ning ora digoreng? Iya. Ya nyop. Ya wis lah, Bot. Moko ya digoreng, Bot. Bot sabar, Bot. Sabar. Orangnya baik. Udah jadian aja. Ayo lah, Bot. Moh, sepisan bae. Ora tinggi aja. Iya. Tadi sampein salamnya. Culek. Dia tergantung pada foto. Ya kok. Gimana? Nyong. Kepriwe, Bram? Apa? Dadi, Mbok? Ya iya, ayo nonton. Ayo, Bot. Ora, kowe do nonton. Eh, Par, dapat salam tadi, Par. Suka sapa? Dita nelpon. Oh, biasa curhat. Mau jadian sama cowok sana. Misalnya budaya beda. Jadi dia masih nanya-nanya gitu, enaknya gimana. Oh. Udah, gimana? Kayak jadi kayak nonton ya? Ya. Sapa mau? Hah? Sapa? Tita. Ngapa? Biasa cewek curhat-curhat gitu. Kewong mangkel malah ditambah-tambah isi. Orang telepon ya. Telepon curhatnya kok karo kowe? Gak tau. Ada telepon masuk, ya udah diangkat aja. Halo? Jisensen ya? Tuh kan? Tuh, Jisensen tuh, telepon Icu. Oh iya. Hati-hati ya, salam buat keluarga. Ya. Tanyain dong, Pak. Masa aku doang yang tanyain. What? Ayo, What? Ora. What? Apa? Ayo. Ning ndi? Bioskop. Ora. What? Ora. Tak sembeli lo. Halo? Kowe ngancam arep beleh-beleh barang. Oh, sen. Gimana, Ci? Warungnya ditutup. Berapa hari? Oh, awal puasa doang. Ayo lah, What? Jangan lupa oleh-oleh ya. Iya. What? Mas Wato. Ini lagi ngobrol sama anak-anak, kayaknya lagi malas gitu dia, lagi susah diganggu. Halo Tita. Iya, mending ntar aja telepon sendiri. Sekarang betul. Lagi marah-marah gitu. Daripada nanti malah nggak mood, kamu nanti di jalan kepikiran ya kan? Iya, nanti salamnya disampaikan. Sampaikan. Halo. Iya. Kemae culek ya. Sebentar. Anak pambok. Kok teleponnya siapa? Shhh. Sebenernya Tita, dah. Ya. Mana teman kau? Kiapik-apik. Sangadi. Mung kok gibit? Lagi telepon kau. Gue ngeliat kali mama aku diberibik. Olan apa-apa, Bulek? Iya, culek kiapik-apiknya sehat. Nang apa sih, Bulek? Orang tau Bali? Orang tau duit ya, orang tau Bali. Sangadi. Bulek ini baik, orang apa-apa ini? Iya, puasa nang kene tuli, Bulek. Iya. Ke Melasi lo culek lo, Bulek. Wis kuru. Genok oh. Ora tau mangan. Iya. Kapan pertengahan? Ya wis dinteni bae ya. Ya, gawe oleh-oleh ke Medan ya. Ya. Pak, kamu tadi dapat salam juga, Pak. Ci Sen. Aku mau telepon, Bram. Telepon siapa? Butet. Hei, Jelak, anak salam. Dari mama aku. Iya. Kau. Aduh. Dari dipukul. Jadi selama ini yang sering telepon-teleponan adalah kau. Kau dapat salam. Dari siapa? Biungmu, orang poltak. Si Binten. Kau si jauh mana mengenal keluarga aku?
Ge, bulik sering telepone nyong. Apa? Moko gipit. Kok bulik, mama? Nyong undangnya bulik. Tapi itu mama aku kan. Ya iya, itu bagaimana kau bisa memanggil bulik? Apakah kau kemonakannya? Orang. Manggil baik. Jarene, nek telepon brem karo Parwoto, mesti akal-akalan terus. Pengen tahu kondisi kok priwe. Dadi nyong sing ditelepon, sing umay adoh. Ora kong kali kong, kaya kuwe. Padahal aku gak pernah bohong, lo gak pernah ngakal-ngakalin segala. Ya mbu. Tanyain gimana kuliahnya Incu? Bagus aku bilang. Itu akal-akalan brem. Nah, besok lagi. Nah, kan? Mulai kan? Maksudnya, kalau Arab nyuap kan? Mulane kuwi bulek ora tau telepon kok, telepon brem, telepon Parwoto, telepon nyong. Maksud aku kalau menelepon kau, nanti kau bilang saja, Icuk IPK-nya 4 koma begitu. Kayak bohong. Eh, kau se, urung ngerti tutuke kok. Kena IPK-nya 0 koma. Tuh nah, papat. 4 koma belas kasihan. Oh, ya. Ngat. Apa? Kau ngerti nomor teleponnya pemadam kebakaran ora? Kenang apa sih? Gue grucuki raimu. Neng raimu yang dibujuki. Nyong wis adus kok. Ayo lah Wot, manut lah. Mo. Tuh kan tahu sendiri kan. Yang bikin susah kita kemana-mana tuh Parwot tuh. Seharusnya kita sudah move on. Gari mangkat. Ya yuk. Mo. Wot. Apa? Nek orang gelem mangkat Wot. Tak sembelih. Wot. Apa nih sih sembelih? Ayo pitik-pitik mo. Wah, iki. 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 Wes lah. Yuk berangkat Par. Mangkat. Mo. Tak racun lo. Apa ini sih diracun? Pitik-pitikmu. Pitikku iki wis ngombe anti racun. Ya tak tekek bae. Pitikku duwe kelambi anti tekek. Tak cengkingi. Oh, dijantur. Iya. Biasa sobone janturan. Apa maning ya, Brem? Ah. Ditembak aja ditembak. Tak tembak lah wis. Lah kae mbok didelok nganggo rompi anti peluru. Apa maning ge? Dinikahi. Ya jalah, nyong arep nikah karo Cynthia dening wong karo piyik. Ayo lah, Wot. Wah. Iya sih, Par. Nonton sih. Temenin sangat dikasian. Aku sing ngancani. Ya bertiga bareng-bareng juga enggak apa-apa. Iya, ben rame. Bram. Mau ditai telepon apa? Ngomong apa? Ya biasa, curhat-curhat. Kok iso? Ya bisa, soalnya kalau telepon kamu katanya kamu banyak ngakal-ngakalin gitu, banyak bohong. Oke, Wot, mulane wis aja galau bae. Ditanyain, ada cewek lain enggak? Kamu bilang enggak ada. Lah emang raun toh? Kalau dia nanya ke aku kan aku bilang apa adanya? Ada, namanya Cik Sen-Sen. Ah jujur. Nah, dia itu tadi curhat, Par. Katanya itu lagi ada yang deketin dia, PDKT. Yo ra apa-apa. Cowok Zimbabwe. Yo ra apa-apa. Orangnya baik. Nah, dia ini sekarang lagi ngajakin si kita nonton. Soalnya katanya mereka berdua tuh ada satu kecocokan, sama-sama suka nonton film. Jadi ngobrolnya nyambung. Sese Bram. Tenang nih Bram. Iya. Oh iya toh. Barusan. Kuwi wis suwe le cedak. Baru PDKT. Loh, makanya tadi si kita tuh nanya enaknya gimana ya? Maksudnya proses PDKT nih kuwi wis suwe. Semingguan. Ini baru diajakin keluar baru hari ini, diajakin nonton. Nonton? Iya. Nah si Titanya kan nonton apa? Nonton bioskop. Bioskop. Soalnya lagi ada film baru di sana. Wih filmnya apa? Malin Kundang The Movie. Kui mereka nonton Wong Loro. Wong Loro? Ya enggak lah sama satu bioskop ramean. Tapi kan Wong Loro. Berangkatnya. Bertiga masuk bertaksi. Loh. Orang maksudnya Wong Loro tok. Bisa bertaksi nunggu di luar, masuknya berdua. Ntar di dalam juga rame lagi kan, banyak penonton yang lain. Kosek tau, maksudku ki, nunggunya jejer. Ya aku gak tahu Par. Tapi biasanya kalau orang pergi nonton berangkat berdua, ya pengennya duduknya jejer lah, masa bisa-bisa. Tita. Biar tak jain nonton sekaten gue loh. Rasido, ora kedaden. Saiki, delok saiki, kayak gini kedadian.
nonton karo wong Zimbabwe. Ngopo adoh-adohne Zimbabwe mau arep nonton? Ning kene wae ana bioskop. Ana aku. Alasane ra masuk akal to nek ngono kuwi. Adoh-adoh ning Zimbabwe jare masih nahu. Abul mung arep nonton film karo londo Zimbabwe iki ngopo? Nyeleke. Ya udah cepat. Orang masalah ya udah. Ben tak jai nonton sekaten gue pegang apa? Ya udah dia kan udah pergi sama cowok si babu nonton bareng. Sekarang kamu balas, kamu juga nonton sama cowok Purbalingga. Nah, kayak gue. Adil. Wes, mangkat, be. Sama-sama nonton sama cowok asing. Iya, wes, yo, mangkat, yo. Neng iki lanang. Lah iya. Ya kan bener. Tita kan juga nontonnya sama cowok. Kamu di sini juga balas nonton sama cowok juga, Par. Impas. Ya. Impas. Kayak adil gue. Are you ready, what? Yo, mangkat. Nah, ayo gue. Nah, itu baru satu persatuan. Amin, amin, amin. Ayo mangkat, yo. Popcornnya tadi mana? Hah? Popcorn. Iya, Bang. Jagung-jagungnya. Brondong. Brondong deh, brondong. Mau dintek kita, mau Silvi. Aduh. Kenapa diajak? Kayak cuk jenggo akeh. Cuk. Ya? Hotdognya tadi masih ada? Hogok, hogok. Utusan dari Madangkara. Dia aku taruh di magic jar. Masih ada enggak? Membawa surat dari Masih ada di rumah? Kok di rumah? Yang barusan beli. Oh, yang beli di depan itu? Iya.
sini. Tapi siapapun sisa, yang masuk wilayah. Tapi tinggal si baru. Loh, kata dia beli 4. Ini yang 3 masih aku pegang begitu. Ya udah sini 1. Ah. Nih, sorry Kak. Aduh, nih. Kamu pemimpinnya? Belum, kok ada air minum, Bram. Mana surat? Kok ada air minum? Surat ini untuk Rajam. Air minum. Kamu tidak berhak untuk ada memiliki. Nih. Misi-misi atau mutah. Iyo caci. Dah kebes banget. Cek enggak lu sih. Kata kenyo kebes ke? Ah. Itu nanti. Lu kan si harus tak seperti itu. Harus mata, agak bersandar begitu. Kewis degak ye. Siapa tahu kalian mata-mata mereka. Ah, jangan berisik. Cuma cepat. Adem deh, Cek. Pantang di sini. Rajaku menyuruh aku menyerahkan surat. Masih. Cuk. Jangan berisik, Cuk. Panas sekali tehnya. Dengan tanganku sendiri. Apa? Kayak ceritanya kepriwe sih? Kayak si culok mundar mandir baik tapi... Eh, orang berisik, mulut ditonton, nganggu meripat, orang nganggu cangkem. Orang kenyam ketinggalan kayak... Om lah bunyi barang ketinggalan. Dicelok, orang takon wae. Jadi aku malah enak bangok sih. Gayeng ki lo filmnya. Gigi. Jambak-jambakan. Oh, kayak karo kayak pegel to, Pak. Heeh. Oh. Kiki gitu, tok, kayak delok. Pak, iki lho jelas, kiki kan ora ngerti ceritane. Jangan. Tadi enggak surprise. Kasih to, Mat. Ya, nyong nonton baik. Tok, jambak-jambakan to. Oh, tok. Jambak-jambakan to. Ya. Wah, ngeri. Duh, Brem, dan ini mati, Brem. Mati? Kok bisa sih? Lagi mau lu didik-didik. Oh. Mati ini gue kram. Oh, tadi jagoannya garis siji ya? Kok siji? Hah? Wah, gue ranyemak gue ini. Jagoannya ada 3, Ngat. Oh, yang mati 1. Tadi garis loro. Jadinya 4, tinggal 3. Keno. Halo? Ya, Mak? Ini... Ini sih nonton bioskop, Pak. Nih. Ngat. Mama. Hah? Tenin nyong. Halo, Blek. Iya, kita temenan kayak nonton bioskop, kaya. Adem pisan, po. Iya, filmnya bagus, kok. Iya, apik. Wis karo colok, bayi, ya. Yang lagi nonton, usuk. Nah, colok. Halo? Shhh, cu. Jangan berisik ah. Sudah ya Mak, salam buat Poltak. Dah. Ya. Nah tuh Mak, tuh. Nah ini, yang ini. Ini ternyata berkhianat nih. Oh nanti berkhianat ya? Iya. Oh. Datang dari kanan tuh, dari kanan. Sebentar lagi. Nah, si jedul gue janjani ini lanang. Oh. Minta belum ketahuan tapi. Oh gitu. Nanti nyamar. Nanti ketahuan kalau dia cowok. Oh. Aku tuh awal juga tak tahu dari sini. Gue pikir wanita begitu. Iya, orang butuh Jawa. Nah, ini sebenarnya musuhnya ini. Itu kan bawa garpu kan? Nah, itu nanti garpunya buat nusuk hidungnya penjagoannya tadi tuh. Bukan yang ini, Bram. Gimana? Satunya. Enggak. Shhh. Enggak gipit. Kira lagi serius, kaya? Pelan-pelan saja. Lagi. Enggak gipit. Oh iya. Nah, sing nganggo topi kuwi. Siapa yang melakukan? Ah, sing nganggo topi kuwi sing kudune lanang. Nah, ditul. Kepriwe sih? Oh iya. Oh iya. Tuh kan. Oh iya. Itu lihat tasnya. Kena ranye mak ramudeng iki. Ini tidak bisa dibiarkan. Iku dunia nyemak. Nah, itu perhatiin tasnya. Tasnya siapa kan? Pemotan sedang melakukan. Oh iya sih. Iya. Itu kuncinya sih sebenarnya. Tuh, tasnya diletakkan di sebelah kanan. Gua tahu. Mahu. Nanti dicopet begitu. Wong wedok anggo tas ning sebelah kanan kuwi Mahu. Berikan surat ini pada Prabu Wikramawardhana dan Bre Wirabumi. Itu bukan Mahu. Apa? Itu namanya cowok tomboy. Yang harap nonton naik kusuk sedilit lah kowe mau jare takon alur ceritanya wis aja kaken mau kopi iki ceritane jek dawa mulut dijelasin iya mulane nyorok nonton mau nang bae kolah siagakan pasukan kalau waktu diperlukan daulat halo Tita iya seru ini juga lagi nonton
Iya, ini film yang sama. Iya, ini lagi nonton film yang sama yang tadi kamu tonton. Iya, Pak Roto juga ikut. Iya. Gimana tadi? Seru enggak? Nah, di sini juga seru nih. Sang Adi kan belum pernah nonton. Pak Roto juga pengen nonton lagi filmnya. Biar kalau ngobrol sama kamu biar nyambung. Kengat. Iya. Mau ngomong apa Pak Roto? Pergi. Ditusuk ngangguk. Tapi Pak Rotonya lagi sibuk jelasin film sama Sang Adi, enggak bisa diganggu. Nanti aja ya. Ah, enggak usah sekarang. Tapi lagi serius banget Pak Roto, kasihan. Di kanan kan. Nah, di kanan itu ada sih. Entar aja kalau udah selesai. Ya, nanti aku kabarin. Aku telepon lagi ya. Nonton deh. Oke. Ya, mau nonton. Hah, kok aja cerita nak. Hah? Tita nelpon tadi. Filmnya bagus. Oke, apa ya? Tapi dia udah kelar nonton. Sebelum Yogi paling di lokas rampung iki. Besoknya kita. Ini bariki ono undian door prize. Nomor tiketmu mau ndi? Bariki engko ono door prize lho. Emang sepeda santai. Ono Bram. Masa sih? Wingi kae entuk kacamata. Kacamata apa? 3D. Itu dipinjemin. Oh. Kamu bawa pulang ya, Mang? Tapi iki digodolan termurus sih, Lwi. Shhh, aja berisik banget lah. Nyolah konsen ke, mumet. Jalan ceritanya ke priwe. Jadi gini kan. Mulanya emak. Iya, jangan ngobrol aja. Koket mau ngobrol baik, jadi nyong bingung ke. Lah jari gue mau radung ceritanya dijelasin. Mulanya nyong harap nonton kok. Berisik baik sih lah. Tenang bisa tidak sih? Kok sing tenang? Berisik baik. Ini sesaat lagi, penjahatnya muncul. Dan gue malam sini. Jangan. Aja ngomong. Kenyong lagi fokus ning kene kok malah penjahat maning. Iku bar penjahatnya metu terus N. Lebih baik kita menjadi juga. Habis N terus kredit title gitu kan. Pemerannya siapa-siapa gitu. Nanti ditulis. Itu perbuatan yang paling mulia Ini nanti ujung-ujungnya dia ternyata wanita lalu ditembak lalu mati. Hartanya menjadi milik penjahatnya begitu. Sudah. Udah simpel kok ceritanya. Ah wis ngono tok kuwi. Bisik bae. Nah, rambung ini. Kelar. Filmnya seru ya. Bagus kan? Apa itu? Tadi itu pasti pada tak menyangka kalau ternyata ada wanita. Ya kan, kamu pasti nggak tahu kan kalau itu tadi wanita. Apalagi tasnya. Nyowis ngerti, koket mau berisik, baik. Endingnya kayak si ngapik, malah diceritakna. Kau si kepriwe kabeh. Lah, apa ora, apa itu? Ya tadi ora apik, nyowis ngerti. Jadi mau takon. Takon ceritane kie wing wau mau kepriwe. Kau tadi butuh tuh kayak gue, malah diceritakna. Si ending-endingnya, ya ora seru. Lah, kira nonton. Piyera nyemak. Nyong wis nonton kok pada berisik baik. Makanya nggak kalau nonton di bioskop jangan ngobrol. Kok pada sih ngobrol kok malah nyari tadi nyong. Toh Bram malah tadi salah toh. Awak deh mung jelas ke jalan cerita nih. Bukan ke si kira kok bisa ngobrol dengan Cynthia begitu. Memunya info tentang film. Nyong sih ya wis ngerti cerita nih tapi seru nih ya langka. Langka seru-seru nih. Orang penasaran lah. Jan, wah apa ya lah sebisa nonton bioskop malah gelar ya Jan. Itu aktor dan aktrisnya tuh cakep-cakep loh. Itu kondang loh kan? Ya kondang sih kondang, tapi ceritanya ya nyungarap surprise lah. Jadi waktu tasnya diletakkan itu kau pasti menduga di mana? Kanan atau kiri? Ya wis mau kau cerita yang kanan ya yang kanan. Kau tahu? Kau sih ngomong orang nyong ngeprimi sih. Tapi endingnya itu tadi kamu udah tahu? Ya wis ngerti loh, Parwoto sing cerita. Duh, toh aku salah ke. Ya orang aku mau ngomong baik sih lah, malah cerita. Padahal gimana itu kami tak tahu, jadi surprise begitu. Gendanya kayak gue, aku tuh rasanya luar biasa. Jari ini mau takon. Nyong takon awal-awalnya toh, kayak kok bisa berantem nanti mati kayak gue toh, malah dicerita kena. Nanti rampung. Wis wanjine mati, ya mati. Nah, nyong bingung gue kenapa bisa mati kayak gue baik. Gue jenenge tak. Dir, iya. Nasibe koyo ngono nek kudu mati yo mati. Iya, jagoane udah tua. Enggak usah, balik bae lah. Lho mutung. Kemana sih ngat? Ora digoleke hiburan malah mutung kowe yo. Ora terhibur, ora surprise. Ya udah ngat, enggak usah nonton bioskop lagi. Nonton Tong Setan aja gimana?
Wah, ya pada baik. Monggo nonton ya dicetakna. Kepriwe-kepriwe jalan ceritane. Yo ora surprise maning. Monggo lah. Monggo motore mau bungus kang endi? Kanan apa kiwa dicetak. Kos-kosan gayam. Habis nangis ketawa aku tak tahu kok bisa begitu. Nantikan kembali kehadiran Icuk si Marmata, Marwoto Sardi, dan Bramana Danu dengan lika-liku cerita yang semakin pelik, membahana, penuh kontroversi, lugas, lincah, gesit,